Tetangga sekolah nih ada punya binatang peliharaan ya, monyet. Anak-anak biasa manggil monyet itu cemong sih mas namanya. Iya, kalau pagi tuh biasanya dikasih makanan sama anak-anak tuh, makanya dia betah di sini. Memang pengen digaruk-garuk aja sih mas. Kalau anak manggil cemong sini pasti dia ngasih punggung langsung tuh. Dilus-lus sama anak udah diem aja. Iya sih, yang namanya binatang kita nggak tahu ya mas. Jiwa binatang kan kita juga ngerti. Takutnya pas dia lagi marah kan kita juga takut. Inginnya saya sih binatang kayak gitu jangan diliarin gitu mas. Takutnya kan ya ada kejadian anak di kita gimana kan nggak tahu juga ya. Walaupun selama ini memang nggak pernah ada kejadian.